Tutorial cara cek handphone Realme Second. Pertama, pilih menu panggilan. Lalu kalian bisa ketik 899. Jika sudah di menu seperti ini, kalian bisa pilih auto test. Warna gambar seperti ini untuk mengecek LCD apakah masih ori apa tidak. Jika ada titik putih atau hitam, bisa jadi LCD sudah pernah ganti. Jika handphone bergetar, tandanya getar masih aktif. Kalau layar pernah ganti, touch-nya bakal fail. Ini untuk mengecek kamera depan. Jika blank hitam, tandanya kamera bermasalah. Karena saya lagi ngerekam, jadi kamera belakangnya terlalu dekat sama karpet. Hehehe. Ripoh City. Oke guys, lanjut. Dua pilihan ini untuk tes mic handphone kalian. Jika terdengar suara well, berarti mic handphone kalian masih bagus. Cek kondisi baterai. Kalau seperti ini, tandanya masih bagus. Ini untuk mengecek headset. Goyangkan saja handphone kalian. Ini untuk mengetes gyroscope. Sensor telepon, jika hijau tandanya normal. Tes apakah fungsi tombol-tombol seperti volume up, down, dan tombol power. Next saja. Ini fitur NFC. Oke, sudah semuanya guys. Jika sudah, kembali saja ke home handphone kalian. Now, jangan lupa untuk mengecek fisik. Utamakan cari handphone yang masih mulus ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan follow untuk tips lainnya.